Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di Catatan Aspirasi. Sahabat, pada kesempatan yang berkah di siang hari jam 12 lebih 25 menit, tepatnya saya ada di posisi di Kelurahan Warungoto, ya, di ada salah satu dam pengairan. Di sini nanti saya akan berbincang-bincang kepada narasumber yang mana akan kami beberkan, ya, terkait mungkin permasalahan yang ada di sekitar sini. Tapi kita nanti akan berbicara dengan siapa. Dia adalah mungkin salah satu pemerhati, ya, mungkin dari tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Nganjuk, ya. Tapi tepatnya nanti kita akan berbincang-bincang dengan siapa sosok beliau ini yang saya untuk ajak bicara. Yang mana dengan segala pengetahuannya pasti pemirsa penasaran. Yuk, kita akan coba mendatangi salah seorang warga yang ada di dam situ, ya. Waalaikumsalam, Pak. Ya. Bagus. Iya, Pak. Ini boleh kita ngobrol-ngobrol, Pak, ya? Silakan. Ya. Bisa disampaikan, Pak, nama Bapak, asal dari mana? Mungkin bisa dijelaskan, Bapak? Bisa. Nama saya Hari Subagio, asal dari Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Jawa Timur, Bapak. Bapak, ya. Ini kesehariannya apa, Pak? Kesehariannya saya seorang pengusaha, Pak. Pengusaha, ya? Iya. Pengusaha apa, Pak, kalau boleh tahu? Pengusaha yang bersifat umum, Pak, ya, usaha sana, usaha sini, pokoknya sering usaha gitu, Pak. Oh gitu, wah, ya. Luar biasa, ya. Ini perlu diapresiasi. Pak Hari, ini kok tadi kok tak lihat Pak Hari di sini mengamati apa, Pak? Mengamati ini, Pak, waduk untuk pengairan sawah, Pak. Pengairan sawah, ya. Ya, kira-kira apa yang disampaikan Pak Hari, kok kelihatannya serius tadi mengamati, Pak? Dengan adanya waduk Bulak Mojo ini, petani sangat terbantu untuk tanamannya yang ada di sawah, karena tanpa menggunakan bantuan pompa air di sawah, dia sudah bisa memanfaatkan air dari sungai yang dialiri oleh waduk Bulak. Harapan saya untuk pengairan-pengairan yang ada di Nganjuk ini tetap dijaga dan dirawat dan dipelihara, supaya para petani ini bisa sejahtera. Dan kalau sejahtera, otomatis ketahanan pangan di Kabupaten Nganjuk khususnya dan di Indonesia pada umumnya bisa terpenuhi, Pak. Harapan saya supaya harga beras ini, bahan pokok beras ini, harganya yang lebih baik daripada sekarang, ditingkatkan, Pak, karena supaya para petani itu sejahtera, Pak. Pak Hari, kata-kata hari ini apa, Pak, yang disampaikan, Pak? Jangan lupa tonton YouTube di channel Catatan Aspirasi.